Paip tersumbat, bocor dan tembok retak. Itu antara masalah yang dihadapi pemilik perumahan awam Sri Labuan, kediaman yang sudah berusia lebih 30 tahun. Esok kesemuanya bakal berakhir apabila mereka akan menerima kunci unit kediaman Razak Mas 2 yang terletak bersebelahan kawasan perumahan tersebut. Wartawan Dilaila Kadir melaporkan. Dahulunya flat, kini kondominium. Penantian penduduk yang berdepan pembangunan semula kawasan penempatan ini berakhir dengan sinar baharu. Kawasannya lebih luas, kemudahan yang lebih baik, keselamatan dan kehidupan yang lebih selesa. Malah harga pasarannya 10 kali ganda berbanding unit yang mereka diami yang telah pun berusia lebih 30 tahun. Kerap berdepan pelbagai kesulitan di perumahan yang dibeli pemilik pada 1980 itu dengan harga lebih RM20,000 seunit, kini mereka boleh menarik nafas lega dengan berpindah ke Razak Mas 2. Bukan sahaja lega bakal menduduki kediaman lebih selesa, malah mereka juga bersyukur kerana proses undian unit rumah juga dijalankan dengan adil. Dan rentang cabut nombor yang dibuat pemilihan itu hari, pihak bandaraya telah berteliti dengan penuh tanggungjawab, dan pada pihak Razak Mas juga telah menyusun satu cara yang tidak boleh penipuan. Siapa penduduk yang menarik nombor pilihan unit rumah, itulah hak rumah dia. Dengan keluasan dua kali saiz perumahan awam sedia ada, ia nyata memberi kegembiraan kepada pemilik Razak Mas 2 untuk menerima kunjungan sanak saudara yang mahu bermalam dan melakukan aktiviti keluarga. Perjuangan untuk mendapatkan tempat tinggal yang selesa akhirnya membuahkan hasil. Dia nak tidur pun 3-4 hari pun tak apa. Seminggu pun tak apa. Ini rumah sebilik. Nak tidur pun, kadang-kadang dia datang hari Sabtu. Hari Sabtu petang dia dah balik. Jadi rumah tak sesuai lah. Kita ni anak cucu dah besar. Ada perempuan seorang, lelaki dua-dua. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa sebelum ini berkata pihak kementerian membelanjakan lebih RM50 juta bagi menyelesaikan isu kediaman baharu untuk 300 pemilik unit flat Sri Labuan. Ibarat mendapat durian runtuh, pemilik bersyukur dan berterima kasih kerana impian mereka direalisasikan. Perpindahan yang akan berlangsung secara berperingkat itu melibatkan kira-kira 300 penduduk. Bagi mereka, perpindahan ini bukan sahaja membaiki kehidupan dengan mengurangkan beban yang bertahun-tahun dihadapi, malah juga emosi. Dilaila Kadir, Berita RTM.